dia suka makan kari. Kari. Ikan kering dia tak mau tinggal. Kalau tak ada ikan kering, biar dia tak makan tak apa. Kita itu jam juga kita goreng ikan kering, nanti terdedahlah nasi itu semua. Ha, sekarang dah sejuk semua, baru ikan kering datang. Macam inilah dia. Dia kalau nak bikin lagu ni tak kira masa. Dia kalau siang malam pagi petang, kadang-kadang dekat bilik mandi tu kan. Mak cakap dekat dalam bilik mandi dia duduk berjam-jam. Dia duduk fikir. Sampai saya pun nak takut. Nak tanya apa dia fikir. Tapi mula-mula dulu saya pelik. Baru-baru kahwin tak reti lah. Tapi dalam lama rupanya dia tarang lagu lah. Buat skrip lah. Nanti tangannya macam tu. Macam. Jadi kalau kita nak pergi bilik mandi tak boleh lah. Terpaksa pergi bilik mandi lain. Sampai itu untuk khas untuk dia. Nanti dia yang cuci bilik mandi tu, dia semua pasti cantik-cantik. Bilik mandi tu. Itu saja yang dia sayang tu. Sebab apa agaknya banyak apa. Dapat situ. Dan kalau dia nak bikin lagu pula, dia duduk dekat piano. Dia duduk piano ni, kita ni dah tak boleh buka radio, dah tak boleh buka TV. Jadi masing-masing anak-anak, masing-masing duduk sendiri. Yang I ni, bikinlah jahit inilah, jahit itulah, buat dating lah, buat macam-macam lah. Buang tempoh lah sebab apa. Kalau kita tak buat macam itu, nanti kita marah dekat dia. Kan? Nah, jadi masing-masing ada hobi sendiri. Nah, kalau 3 hari, dia macam itu, bikin lagu kat rumah. Nah, 3 hari lah saya tak cakap dengan dia. Kecuali ada perlu macam nak makan ke, nak minum, nak ini, nak itu, telefon ke, baru cakap. Kalau tidak, saya tak cakap. Saya dah mengerti betul dengan dia punya cara lah. Dia ni betul-betul ganjil lah. Saya belum pernah jumpa orang macam dia lah. Baca buku pun belum, tak ada. Saya suka baca buku, baca-baca macam magazine apa-apa, dia tak suka. Nah, dia suka baca paper lah, politik sikit lah, ini game. Itu. Kalau TV semua, kalau dia tengok bangsa yang tengok Mission Impossible lah, yang Gusti lah, News lah, ini Parlimen punya pasal lah. Kalau saya nak tengok drama, dia tak suka. Bila dia tengok dia saya nak tengok drama, mulalah dia pergi main piano. Dah kalang kabut saya. Dah macam mana nak tengok, saya terpaksa pergi depan TV sana. Tengok kat situ buka pelan-pelan. Saya takut kacau dia, kacau daun lah. Nanti kalau kacau dia marah lah. Nanti itu saja.